bring about a united city. Tampil dan menjaga kemaslahatan rakyat dan warga Kuala Lumpur mungkin tidak diketahui. Saya pun kali pertama lah saya baca tentang Sanitary Board Kuala Lumpur. Setelah Kerajaan Negeri Selangor menyerahkan Kuala Lumpur kepada Kerajaan Pusat untuk dijadikan ibu negara Malaysia pada 1 Februari 1974, maka IBKL menggalas tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan ibu kota negara ini dengan lebih gigih lagi. Sehingga kini, kepesatan pembangunan Kuala Lumpur yang berterusan menjadikan ianya sebagai sebuah kota raya yang menjadi tumpuan rakyat mencari pekerjaan dan membina kejayaan diri samping menyumbang kepada ekonomi negara. Kementerian Wilayah Persekutuan akan terus berusaha untuk memaju dan memastikan pembangunan Kuala Lumpur agar ianya selari dengan perancangan yang dibuat dalam mengekalkan pembangunan Kuala Lumpur berlandaskan pemeliharaan dan pembangunan alam sekitar yang menjadi fokus dalam Plan Struktur Kuala Lumpur 2020 dan berteraskan pembangunan sosial. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk kita membantu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mencapai maslahat khususnya dalam mengekalkan warisan sejarah. Untuk mencapai status kota raya bertaraf dunia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus memberi fokus dalam meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik kepada warga kota dengan kemudahan yang moden dan berkualiti serta mewujudkan kemudahan-kemudahan yang lain yang terbaik dan bertaraf dunia. Satu rangka kerja akan diwujudkan di mana semua penduduk akan mendapat akses yang sama kepada kemudahan-kemudahan yang disediakan dan dipertingkatkan lagi usaha untuk menangani masalah kemiskinan bandar. Di samping itu, usaha untuk pemeliharaan serta mengekalkan bangunan bersejarah akan diteruskan. Begitu juga dengan program-program kemasyarakatan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat, khususnya warga kota Kuala Lumpur, akan terus diberi keutamaan. Keselesaan rakyat dalam menjalani kehidupan seharian menjadi agenda utama kerajaan baru yang majoriti menyokong usaha ini dan ianya menjadi inspirasi untuk Kementerian Wilayah untuk terus berbakti kepada warga kota Kuala Lumpur. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya berharap agar seminar yang diadakan ini dapat mengemukakan penemuan terbaru dan hasil yang positif bagi memantapkan pengetahuan umum dan koleksi sejarah yang sedia ada. Di samping itu, manfaat yang diperoleh melalui penganjuran ini dapat membina jaringan sokongan dan hubungan intelektual secara dua hal dari semua tokoh-tokoh yang terlibat. Saya mendoakan semoga seminar ini beroleh kejayaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa Taala. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bertumpus lumus menjayakan seminar sejarah Kuala Lumpur ini. Saya menyeru kerjasama semua pihak, khususnya tokoh-tokoh sejarah dan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat terus memberi komitmen padu ke arah membudayakan pembinaan ilmu secara berterusan demi memartabatkan warisan bangsa agar ianya
akan terus kekal terlihat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siu ala barakatillah, dengan sukacitanya saya merasmikan seminar sejarah Kuala Lumpur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam seminar yang diadakan pada hari ini, silakan untuk tayangan multimedia. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, untuk meneruskan atur cara majlis pada hari ini, pastinya untuk sesi ini kita akan mempersilakan dan juga untuk menjemput yang berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan permakalahan. Untuk itu, bagi sesiakan masa ini, kini majlis silakan yang berbahagia Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan, Datuk Bandar Kuala Lumpur ke-12 untuk menyampaikan ucapan permakalahan utama sebenarnya dengan seminar sejarah Kuala Lumpur yang diadakan pada hari ini. Keselamatannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berusaha kursi majlis. Yang berhormat Tuan Kadi bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Pustuan. Yang dihormati Tan Sri Maksyar Safwan, Pengerusi Lembaga Penasihat Perpustakaan Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Mustafa, Pengarah Sekretir Permohonan Barisan Moderator dan Pembentang Ketua Kerja Ketua-Ketua Jabatan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan nikmat kurnia dapat kita bertemu di majlis perasmian seminar sejarah Kuala Lumpur, iaitu Kuala Lumpur dari segi perspektif warisan sejarah dan budaya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati program seminar sejarah Kuala Lumpur yang dianjurkan dan memberi petunjuk serta hidayahnya kepada kita dalam majlis ilmu yang penuh berkah ini. Bagi pihak Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, saya dengan berbesar hati mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih ditujukan kepada Yang Berhormat Tuan Khalid bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Pustuan, kerana sudi memenuhi undangan dan seterusnya menyempurnakan ucapan rasmian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program ini diadakan bagi tujuan mengumpulkan fakta-fakta berkaitan pembukaan Kuala Lumpur yang mana akan dijadikan salah satu sumber kedudukan penyelidik, pelajar dan orang awam yang ingin mengetahui lebih lanjut akan sejarah awal Kuala Lumpur. Kertas kerja yang dibentangkan akan disimpan untuk rujukan bahagian koleksi khas di Perpustakaan Kuala Lumpur. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum, Kuala Lumpur letaknya di tengah-tengah dan mempunyai tarikan seperti Dataran Merdeka, Menara Berkembang Petrona dan sebagainya lagi. Kuala Lumpur sejak dibuka pada 1857 terus berkembang.
hasil pembukaan beberapa lumbung biji dan menjadi kawasan perdagangan dan membawa kepada pembangunan Kuala Lumpur yang lebih besar. Pada tahun 1880, Kuala Lumpur pernah menjadi ibu negeri Selangor. Apabila Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 1927, Kuala Lumpur telah menjadi ibu negara Malaysia. Pada 1 Februari 1974, Kuala Lumpur telah diberikan status bandaraya dan diraikan dalam upacara yang gemilang. Pada tahun 1974 juga, Kuala Lumpur telah dijadikan wilayah persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak banyak yang diketahui mengenai zaman prasejarah Kuala Lumpur selain dari penemuan beberapa artifak Neolitik di Gombak dan Batu Kim. Rekod awal menunjukkan Kuala Lumpur telah pun didiami oleh penduduk di mana terdapat penemuan bukti-bukti berkaitan penempatan orang asli di sekitar Kuala Lumpur di akhir kurun ke-20. Pada sekitar tahun 1878, jumlah penduduk Kuala Lumpur telah meningkat kepada 2,000 orang. Kemudian meningkat kepada 4,050 orang pada 1887. Pada 1896, Kuala Lumpur telah dijadikan ibu kota negeri-negeri Melayu Persekutu. Kuala Lumpur telah menjadi sebuah bandaraya yang mempunyai pesuruhjaya perbandaran sendiri. Perlembagaan telah dipindah pada tahun 1951 bagi membolehkan ahli-ahli majlis yang dipilih mengambil alih pentadbiran bandar tersebut. Tahun 1957 menandakan permulaan pertumbuhan pesat Kuala Lumpur sebagai ibu negara dan pusat perdagangan Malaysia yang moden. Perkembangan bandaraya Kuala Lumpur dalam bidang pelajaran, perniagaan, perindustrian, kemudahan perumahan, tempat tinggal, sistem pengangkutan menunjukkan pencapaian cemerlang. Pasaran negara. Buku dunia 2020, pertumbuhan pendidikan saintifik dan pencapaian membaca segenap pemuda yang keempat melalui membaca. Akhir kata, mempunyai sejarah dan paparan sejarah dan sekian berapa apabila Bandar Kuala Lumpur yang dari Kelesari itu yang diadakan pada hari Jawab minggu pagi berakhir di ruang KK dan sebagai local authority.
Tan Sri lebih mahir lah saya mali dia ceritakan dia duduk di kepala rasa betul lah. Betul. So I was given a book, quite a thick book about Sultan Puasa. So I'm reading it lah. Tapi I'm reading it a bit lalu secara bucit-bucit lah kan. Ambil sikit, ambil sikit. It's interesting history that I think many Sultan yang terlibat, Sultan Samar, Sultan Alaeddin Sulaiman.